Warga Kampung Barei, Distrik Andai, Kelurahan Manokwari Selatan bersama keluarga besar Badan Persekutuan Kerohanian Kristen Bank Mandiri Manokwari Raya menggelar Natal Oikumene untuk menyambut kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat pada 25 Desember mendatang, Persekutuan Oikumene Kampung Barei, Distrik Andai, Kelurahan Manokwari Selatan menggelar Natal bersama dengan Badan Persekutuan Kerohanian Kristen Bank Mandiri Manokwari Raya. Perayaan Natal ini mengusung tema yang terambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu. Serta subtema, dengan damai Natal Kristus menguasai hati kita, hidup akan dipenuhi dengan rasa syukur. Perayaan Natal Oikumene ini diawali dengan pujian penyembahan serta pemasangan lilin Natal. Dalam refleksi firman-Nya, Pendeta Theos Borola mengatakan, sebagai umat Tuhan, manusia dipanggil untuk memiliki satu tujuan, yaitu hidup dalam damai Kristus. Karena setiap orang yang hidup dalam damai dan membawa damai adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan untuk hidup yang kekal. Pendeta Theos juga mengajak jemaat Persekutuan Oikumene menunjukkan identitas sebagai anak Allah dengan menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Hendaklah damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini mengandung suatu keadaan aman. Gak ada ancaman, semuanya baik-baik saja, gak ada ketakutan. Halo? Gak ada ketakutan, ditambah lagi dengan sejahtera berarti makmur. Jadi ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, bahwa kita ini orang merdeka. Kita orang paling berbahagia di muka bumi. Dalam pesan dan kesan Natalnya, mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat, Hermus Indou mengajak seluruh umat untuk selalu mengucap syukur serta mengakui kuasa Tuhan dan tidak ragu atas kemuliaan Tuhan atas hidup setiap orang percaya, serta diharapkan dapat menjadi pembawa damai dimanapun dan bagi siapapun tanpa memandang perbedaan. Dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat atas hidup setiap umat percaya, maka jemaat harus menunjukkan melalui sikap perilaku, tindakan, bahkan perkataan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa iman kita kepada Kristus, iman yang benar karena Tuhan sendiri telah membuktikan. Marilah kita menjadi pembawa damai. Firman Tuhan tadi sudah jelas bagi kita. Sementara itu, melalui pesan dan kesan Natalnya, Ketua Flobamora Provinsi Papua Barat, Clinton Talo, mengajak seluruh masyarakat Kampung Barei, Distrik Andai, Kelurahan Manokwari Selatan, yang sebagian besar merupakan masyarakat suku Flores, agar melalui momentum perayaan Natal, mereka dapat terus bergandengan tangan, memupuk persaudaraan antar suku, bahkan dengan suku lainnya yang ada di kampung tersebut, agar tercipta kedamaian, sehingga membantu memajukan Provinsi Papua Barat. Bergandengan tangan lagi, mari kalau kita saling menyapa. Mudah-mudahan di dalam tahun 2017 ini jangan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita warga Flora dan sekitarnya. Dan mari kita masuk ke tahun 2018 dengan penuh damai dan sukacita juga. Sebab kita dari Tanah Rantau ke sana tidak bawa apa-apa, bawa cuma hanya tangan dengan hati dan kasih. Untuk kita sama-sama membangun tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan Manokwari sebagai kota Injil. Dalam kesederhanaannya, perayaan Natal Persekutuan Oikumene ini juga diselingi dengan penampilan Gloria Dancer Par GKI Bahtera Kodim, Vokal Group, Badan Persekutuan Kerohanian Kristen Bank Mandiri Manokwari Raya, Eternito Blessing Ministry, serta pemuda-pemudi Kampung Barei. Di akhir perayaan Natal tersebut, Badan Persekutuan Kerohanian Kristen Bank Mandiri Manokwari Raya memberikan bantuan berupa 50 kursi plastik serta satu buah gitar bagi jemaat Persekutuan Oikumene di Kampung Barei untuk digunakan dalam menunjang pelayanan di kampung tersebut. Christine Bulamei mengabarkan.